Ketika wanita cantik terkenal mampu membalas dendam pada orang paling berkuasa yang telah menghancurkan kehidupannya. Hal ini bermula saat kejadian tak terduga yang menyebabkan sang anak tewas akibat kesalahan dari seorang pejabat. Namun dengan kekuasaannya, pelaku bisa terbebas dari jerat hukum yang seharusnya ia dapatkan. Tak terima atas keputusan yang sangatlah tak adil baginya, wanita ini pun melakukan aksi balas dendam dengan cara menabrak pelaku hingga tewas. Harga yang harus ia bayar atas perbuatannya tidaklah main-main. Karirnya pun hancur dalam sekejap dan ia pun harus dipenjara dalam waktu yang lama. Setelah menghirup udara bebas, wanita ini bertemu dengan pria yang memiliki kehidupan yang cukup rumit. Tanpa si wanita ketahui, rupanya ada banyak rahasia yang disembunyikan oleh pria tampan itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Wanita ini bernama Sohyun. Ia merupakan seorang profesor psikologi dan penulis yang cukup terkenal. Kehidupan Sohyun sangat sempurna karena saat itu ia mendapatkan penghargaan sebagai penulis yang berbakat. Rumah tangga Sohyun juga dilengkapi seorang buah hati berusia 5 tahun yang sangat ia sayangi bernama Gunwo. Sohyun juga memiliki suami yang sangat perhatian bernama Kang Suho yang bekerja sebagai seorang reporter. Hari itu Sohyun merayakan momen bahagia beserta keluarga tercinta. Sayangnya, belakangan ini Suho baru saja kehilangan pekerjaan. Rupanya ia merasa tak mendapatkan dukungan dari perusahaan untuk mengungkap sebuah skandal calon pejabat negara. Suatu hari, Sohyun melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Tugas menjaga anak pun diserahkan pada suaminya. Hari itu ia mendapat kabar jika Gunwo mengalami demam. Tanpa pikir panjang, Sohyun pun segera membatalkan pekerjaan dan bergegas pulang ke rumahnya. Sohyun pada akhirnya bisa bernapas dengan lega saat mengetahui kondisi anaknya yang mulai membaik. Demamnya sudah turun dan sudah bisa berlari di halaman rumah mereka. Sohyun langsung masuk ke dalam rumah dan menemui suaminya. Suho tampak terkejut dengan kepulangan sang istri yang rela membatalkan pekerjaan untuk memastikan keadaan putra mereka. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara anjing peliharaan mereka yang menggonggong, seolah memberi kode jika Gunwo pergi dari rumah. Sohyun dan suaminya pun dibuat panik. Mereka mencari Gunwo di sepanjang jalanan dan minimarket hingga larut malam. Sohyun sempat menemukan sebelah sepatu Gunwo di jalanan, namun belum ada tanda putranya bisa ditemukan. Sampai pada akhirnya, Sohyun melihat ada keramaian dan banyak sekali mobil polisi. Ia langsung mencari tahu keadaan dan sangat terkejut ketika melihat Gunwo terluka parah karena ditabrak oleh sebuah mobil. Gunwo pun segera dibawa ke rumah sakit. Sohyun kemudian memberi kabar pada ibunya dan seorang manajer bernama Yuri tentang kejadian naas yang dialami oleh Gunwo. Saat itu, dokter memberikan keterangan jika Gunwo dalam kondisi kritis dan kemungkinan tidak bisa bertahan lama. Awalnya Sohyun tak bisa menerima pernyataan sang dokter, namun ibunya dan Yuri terus menasehati dan menenangkannya. Jika kemungkinan besar, inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Gunwo. Ketimbang mereka terus menyakiti tubuh mungil Gunwo dengan alat medis yang terpasang. Benar saja, beberapa saat setelah Sohyun datang dan mengikhlaskan kepergian putranya, Gunwo benar-benar menghembuskan napas terakhirnya. Saat pemakaman, banyak orang yang hadir dan terus meratapi kepergian Gunwo. Sohyun masih sangat terpukul, ia pun pergi ke tempat di mana Gunwo pertama kali ditemukan. Di sana ia terus meraung dan menangis karena masih belum rela anaknya sudah tiada. Beberapa waktu kemudian, Sohyun dan suaminya pergi ke pengadilan. Rupanya pelaku yang menabrak Gunwo akhirnya menyerahkan diri. Pria itu diketahui sebagai salah satu pejabat di kota Seoul.
Saat sidang berlangsung, pengacara si pelaku terus menyudutkan Sohyun karena wanita itu dinilai lalai menjaga anak yang sedang sakit hingga keluar rumah sendirian. Sidang kemudian dilakukan beberapa kali sampai pada akhirnya hakim memutuskan bahwa si pelaku tidaklah bersalah. Tentu saja hal itu menyulut emosi Suho. Ia tak terima dan mencoba menyerang pelaku. Namun hal itu tak bisa mengubah keputusan hakim. Pelaku nyatanya memang memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Ia diketahui bekerja sama dengan orang yang memiliki kekuasaan sehingga bisa terlepas dari jerat hukum. Di suatu malam, Sohyun menemui si pelaku dan menyuruhnya untuk meminta maaf atas kesalahannya pada mendiang Gunwoo. Namun si pelaku terlihat meremehkan Sohyun seolah ia tak mau disalahkan. Terlebih pekerjaannya pun hancur karena kasus ini. Ia lantas meminta Sohyun untuk melupakan semua yang terjadi. Karena tak terima diperlakukan seperti itu, Sohyun nekat menabrak pelaku hingga tewas di tempat. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Sohyun, ia pun mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Sebenarnya, pengacara Sohyun sudah meminta keringanan hukuman, namun Sohyun sama sekali tak menyesali apa yang ia lakukan. Ia bahkan rela menerima hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Para penggemar dan masyarakat yang mengetahui kasus Sohyun, ada yang membela dan ada pula yang membencinya. Karena itu juga, karir dan nama baik Sohyun mulai hancur di mata publik. Suatu ketika Suho kembali mendapatkan pekerjaan, namun sayang ia melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Suho nekat mengubah teks asli dan mengungkapkan pandangannya terhadap Sohyun yang menurutnya tidaklah bersalah. Sontak saja atasan Suho marah dan ia pun dipecat. Selama berada di dalam penjara, Sohyun menolak untuk dikunjungi ataupun berkomunikasi dengan siapapun. Namun Suho tidak menyerah. Ia menitipkan beberapa surat pada petugas sipir untuk diberikan pada Sohyun. Lewat salah satu suratnya, Suho meyakinkan Sohyun bahwa ia tak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan kebebasan sang istri. Suho terus mencari fakta yang berkaitan dengan kematian putranya. Ia lalu menemukan adanya keterlibatan pengacara dan para pejabat tinggi yang memanipulasi kasus Gunwoo. Hari demi hari berlalu, namun Sohyun belum bisa terlepas dari perasaan duka yang mendalam karena kehilangan anak satu-satunya dengan cara yang tragis. Seolah sudah mati rasa, saat para tahanan ada kegiatan keterampilan menjahit, Sohyun membiarkan tangannya terluka mesin jahit hingga membuatnya mengeluarkan banyak darah. Semua tahanan pun panik dan beruntungnya Sohyun bisa diselamatkan. Sebenarnya saat keributan itu terjadi, ada seorang pria yang ikut memperhatikan Sohyun. Pria itu bernama Kwon Seon-yul yang kebetulan sedang melakukan pekerjaan di dalam tahanan. Sepertinya pria ini memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mendekati Sohyun. Setelah Sohyun sadarkan diri, ia kembali mengingat detail kejadian di hari ketika Gunwoo meninggal. Ia yakin jika saat itu Sohyun sudah mengunci pintu gerbang rumahnya dengan rapat. Maka bisa dipastikan Gunwoo bisa keluar dari halaman rumahnya bukan karena kesalahannya. Di lain sisi, Suho mulai mendapatkan titik terang. Ia menemui seorang bernama Kim Jun yang diyakini sebagai otak di balik manipulasi kasus kematian Gunwoo. Suho segera mengatakan semua hal yang menurutnya benar. Namun Kim Jun dengan percaya diri berkata jika dirinya tak ada hubungannya dengan masalah ini. Suho pun terus mendesak Kim Jun. Ia bersikeras akan membongkar semua kebusukannya. Namun Kim Jun kemudian menyebut jika pada saat kejadian pintu gerbang rumah Suho dan Sohyun memang sudah ditutup. Namun ada sesuatu yang membuatnya kembali terbuka sehingga Gunwoo bisa keluar dan pada akhirnya mengalami kejadian yang mengenaskan. Kim Jun mengaku memiliki rekaman yang berisi fakta dan jika Sohyun melihatnya, kemungkinan besar Sohyun akan marah besar kepada Suho. Di lain tempat, Sohyun rupanya sudah kembali ke penjara. Ia masih saja pendiam dan tak mau berbicara dengan siapapun. Bahkan ketika ia menerima surat dari Suho, ia masih tak peduli. Namun ada salah satu tahanan yang bernama Jang Hyung-ja yang mencoba mengajak Sohyun berbicara.
Terlihat Hyung Ja sepertinya iba dengan keadaan So Hyun. Karena Hyung Ja yang terus berusaha dan membujuknya, So Hyun pun akhirnya luluh. Perlahan, So Hyun mulai tersenyum dan bersemangat melakukan berbagai kegiatan yang ia lakukan bersama tahanan lainnya. Meskipun terkadang, So Hyun masih teringat dengan kepergian Gun Woo. Pernah sekali waktu ia melewati grup paduan suara anak-anak yang sedang berlatih. So Hyun pun seketika menangis melihat mereka yang mengingatkannya pada Gun Woo. Tanpa So Hyun ketahui, pria yang mengajari anak-anak itu menyanyi adalah Kwon Son Il. Sementara itu di lain tempat, Ibu Suho mengunjungi Ibu So Hyun dan Yuri. Ia berkata jika masa depan yang dimiliki oleh Suho sangatlah panjang, sehingga sebaiknya Suho dan So Hyun berpisah saja. Terlebih, Suho saat ini mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang reporter di Amerika. 확실해요? 언제 가는데요? Yuri yang mendengarnya pun merasa sedih. Ia pun bergegas pergi ke penjara untuk menemui So Hyun. Yuri meminta agar So Hyun mau menemui suaminya karena ada banyak hal yang harus mereka selesaikan. 언니, 나 정말 그게 무슨 뜻인지 몰라? Singkat cerita, So Hyun dan Suho akhirnya bertemu. Suho terus meyakinkan istrinya jika ia akan berusaha mencari tahu kebenaran. Namun So Hyun justru menyuruh suaminya untuk kembali menjalani hidup tanpa dirinya lagi. 이제 여기 오지 마. Beberapa tahun berlalu, di penjara, seorang tahanan yang bernama Hyung Ja jatuh sakit, ia pun menceritakan masa lalunya pada So Hyun. Di masa lalu, suaminya selingkuh di sebuah rumah sewa yang membuat Hyung Ja marah dan akhirnya membakar rumah tersebut. Ia rupanya tak mengetahui jika ada keluarga lain yang juga tinggal di tempat tersebut dan menjadi korban. Namun, ada satu anak berusia 8 tahun yang selamat. Hyung Ja berpesan agar So Hyun bisa menyampaikan semua surat yang ia buat untuk anak itu. Hyung Ja terpaksa menitipkan pesan pada So Hyun karena kemungkinan besar hidupnya tak akan lama lagi. Beberapa tahun kembali berlalu, Son Il rupanya bekerja sebagai tukang di bengkel. Di malam hari, ia juga bekerja sebagai anak buah dari Kim Jun, seorang pejabat tinggi yang penuh dengan misteri yang sepertinya memiliki andil dalam manipulasi kasus anak So Hyun. Son Il ternyata sudah sangat lihai dalam menjalankan aksinya. Ia seringkali mendapatkan pekerjaan dari Kim Jun untuk menemukan titik lemah lawan politik meskipun dengan cara yang berbahaya. So Hyun akhirnya dibebaskan. Ia langsung pergi berkunjung ke makam putranya dan secara kebetulan Son Yul juga ada di sana. Beberapa saat kemudian hujan turun dengan deras. Son Yul lantas menawarkan payung pada So Hyun dan saat itulah pertemuan keduanya dimulai. Setelah dari makam anaknya, So Hyun segera pulang ke rumah dan bertemu dengan sang ibu. Wanita itu pun bahagia melihat So Hyun yang kembali dan ia menyambutnya dengan rasa syukur. Sementara itu di lain tempat, Yuri rupanya sudah menjadi seseorang yang cukup sukses. Ia juga terkejut melihat kedatangan So Hyun yang sudah bebas. Ia mencoba menyemangati So Hyun dan menyuruhnya berkarir dan memulai lagi sedari awal. So Hyun kemudian pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu mengenai anak yang dimaksud oleh Jang Hyung Ja. Namun, informasi mengenai anak yang dicari So Hyun sepertinya sulit didapatkan. Ia tak mau menyerah dan terus mencari tahu sampai pada akhirnya menemukan sebuah petunjuk. So Hyun mencari seorang profesor yang bernama Kim Sira. Saat itu Kim Sira berkata jika ia akan membantu So Hyun mencari orang yang dimaksud. So Hyun lalu bertemu lagi dengan Yuri. Keduanya berbicara dengan santai di sebuah tempat makan. Yuri bercerita jika ia sudah sering pergi ke luar negeri dan salah satunya adalah negara Amerika. Dari perbincangan mereka diketahui bahwa dulunya So Hyun sempat ingin bercerai karena ia tak mau mengganggu karir sang suami. Namun saat itu ibunya tidak menyetujuinya. Di malam harinya So Hyun kembali ke rumahnya yang lama. Rumah itu terlihat sudah tidak terawat. Saat masuk ke dalam, So Hyun mengingat semua kenangan saat bersama keluarga kecilnya, bercanda tawa bersama di rumah itu. So Hyun tak bisa lagi menahan kesedihan dan terus mengingat semua hal tentang Gun Woo. Ia pun kelelahan dan ketiduran di kamar Gun Woo. Keesokan harinya, ketika ia keluar dari rumahnya, ia mendengar suara pintu gerbang otomatisnya menutup. So Hyun semakin yakin jika di waktu kejadian Gun Woo tewas, ia sudah menutup pintunya dengan benar.
Beberapa saat kemudian, Sohyun menerima telepon dari Kim Sira. Rupanya Kim Sira sudah menemukan alamat dari anak yang sedang dicari oleh Sohyun, dan nama anak tersebut adalah Seon Yul. Tak perlu menunggu lama, Sohyun segera datang ke tempat yang dimaksud, namun Seon Yul tidak ada di sana. Seon Yul ternyata sedang melakukan pekerjaannya. Ia mengikuti sebuah mobil dari seorang pejabat. Saat masih melakukan pengintaian, ia nyaris saja ketahuan dan babak belur dipukuli oleh para preman. Namun saat itu, ia bisa meloloskan diri dan bergegas pulang ke rumahnya. Sohyun akhirnya menemukan Seon Yul di malam itu. Ia lalu menyampaikan surat yang dititipkan oleh Hyung Jia padanya. Namun saat Seon Yul melihatnya, ia pun naik pitam. Seon Yul rupanya kecewa pada Sohyun. Saat itu juga Sohyun menjelaskan jika Hyung Jia sudah meninggal dan sebelumnya ia sangat ingin meminta maaf pada Seon Yul. Ucapan Sohyun tak bisa diterima oleh Seon Yul. Hari pun berlalu. Walau tak kunjung dipedulikan oleh Seon Yul, Sohyun terus mencoba untuk mendekati pria itu. Hingga suatu hari, Seon Yul kehilangan kalung pemberian dari ibunya. Sohyun sengaja membantu mencari meskipun ia harus berkubang ke dalam danau. Setelah berhasil menemukan kalung milik Seon Yul, Sohyun menyebut jika Seon Yul memiliki kesamaan nasib dengannya yang pernah kehilangan orang yang dicintai dengan cara yang tidak adil. Sohyun bertemu lagi dengan Suho yang saat ini sudah sangat sukses. Pria itu rupanya sudah menjadi direktur perusahaan ABS. Awalnya Sohyun tak mau kembali dengan Suho, namun Suho terus meyakinkannya jika ia sangat merindukan dan membutuhkan kehadiran Sohyun. Keesokan harinya, Suho mengajak Sohyun untuk bertemu lagi dengan ibu dan adiknya. Pada awalnya, mertuanya itu terlihat baik, namun diam-diam saat ia hanya berbicara dengan Sohyun, wanita itu pun menjadi sangat ketus. Saat Suho sedang berbicara dengan Sohyun mengenai betapa ia sangat bahagia karena Sohyun telah kembali, ada seseorang misterius yang diam-diam memperhatikan mereka. Suho dan Sohyun pulang ke rumah lama mereka. Saat masuk ke dalam, mereka bertemu dengan seorang wanita dan seorang anak yang merupakan tetangga. Tatapan si wanita ini terlihat sangat aneh terhadap Sohyun. Di pagi harinya, di kantor ABS, rekan kerja Suho meminta agar ia mengajak istrinya untuk tampil sebuah acara. Suho menolak karena ia tak mau membuat istrinya tak nyaman karena mengulik kisah masa lalunya. Namun diam-diam, rekannya ternyata mencoba menawarkan hal tersebut pada Sohyun tanpa sepengetahuan Suho. Di lain tempat, seseorang misterius tengah mengumpulkan foto yang berkaitan dengan kasus Sohyun. Singkat waktu, Sohyun akhirnya tampil dalam acara yang diselenggarakan oleh ABS. Ia lalu menceritakan kisahnya yang sulit dengan didampingi oleh sang suami. Tepat pada saat itu, ada kiriman paket yang ditujukan pada Sohyun. Namun karena masih diwawancarai, paket itu sementara diletakkan di atas meja. Seusai wawancara, Sohyun menerima telepon dari Seon Yul dan keduanya pun merencanakan bertemu di suatu tempat. Sohyun merasa senang karena ia sudah mendapatkan respon baik dari Seon Yul. Namun rasa senangnya tidaklah berlangsung lama saat ia membuka paket yang ada di hadapannya. Sohyun sangat terkejut karena paket itu berisi foto-foto perselingkuhan suaminya dengan wanita yang masih misterius. Tanpa Sohyun ketahui, sosok misterius yang ternyata selalu mengikutinya dan mengirimkan foto perselingkuhan Suho ternyata merupakan anak dari pelaku yang menabrak Gunwoo. Sepertinya pria itu ingin melakukan aksi balas dendam atas perbuatan Sohyun yang sudah membuat ayahnya meninggal. Telah menerima foto bukti perselingkuhan suaminya, Sohyun ingin bertanya langsung pada Suho. Namun di malam itu, Hyuri dan ibunya datang ke rumah sehingga Sohyun mengurungkan niatannya. Ketika melihat Yuri, sedikit terlintas di pikiran Sohyun jika wanita yang ada di dalam foto itu adalah Yuri karena memiliki sedikit kemiripan. Keesokan harinya, Suho mengajak adiknya yang bernama Taeho untuk makan siang di sela-sela kegiatannya bekerja di rumah sakit. Suho juga meminta informasi pada sang adik mengenai alat sistem pernapasan dan jantung yang entah untuk tujuan apa.
Di lain sisi, Yuri sebelumnya melihat ada gelagat aneh dari Sohyun, ia pun merasa cemas dan mengirimkan pesan pada sahabatnya itu. Ia lantas bertanya soal keadaan Sohyun akhir-akhir ini, namun Sohyun belum mau menceritakan masalah yang ia alami. Sohyun sebenarnya cukup sibuk karena ia sedang menjadi sukarelawan di sebuah panti jompo. Di tengah-tengah bekerja, ia kembali mengingat mengenai tanggal yang tertera di foto perselingkuhan suaminya. Ternyata, tanggalnya sama dengan tanggal ketika suaminya datang berkunjung ke penjara, dan pada saat itu Sohyun menyuruhnya untuk segera pergi. Sohyun sempat bertanya pada staf yang pertama kali menerima paket foto tersebut, namun ia mengaku tak terlalu memperhatikan siapakah pengirim paket tersebut. Di lain sisi ada seorang gadis cantik bernama Sujin. Ia merupakan teman dari Son Yul. Gadis itu juga selalu membantu Son Yul dan mendengar segala cerita Son Yul dan menghiburnya. Saat itu ia sedang melukis wajah Son Yul dengan ceria. Suatu hari Son Yul datang ke panti jompo untuk menemui Sohyun. Tiba-tiba saja ada seorang nenek yang berteriak karena didatangi oleh seorang pria yang memaksanya untuk memberikan uang. Karena si pria memukul si nenek, Son Yul mencoba untuk menghajar pria itu. Dan pada akhirnya, keduanya diamankan di kantor polisi. Saat itu, polisi menanyakan apakah Son Yul memiliki wali. Dan tanpa ragu, Sohyun pun mengaku jika ia wali dari Son Yul. Tak sengaja, Son Yul melihat foto perselingkuhan suami Sohyun. Ia pun menyebut jika foto tersebut diambil oleh seseorang dan kamera yang cukup profesional. Ketika hendak pulang, Sohyun bertemu dengan tetangganya yang tinggal di sebelah rumah. Keduanya pun terlibat perbincangan. Si wanita itu mengatakan jika ia sangat berterima kasih pada Sohyun karena dulunya, anaknya yang tak memiliki teman selalu ditemani oleh Gunwo. Ia merasa berutang budi pada Sohyun, terlebih si tetangga bercerita jika hidup membesarkan anak tanpa suami sangatlah berat. Wanita itu pun berjanji akan membalas kebaikan Sohyun suatu saat nanti. Setibanya di rumah, Sohyun akhirnya menunjukkan foto perselingkuhan yang ia terima kepada Kang Sunho. Saat itu, Suho terkejut dan berusaha menjelaskan jika perselingkuhan itu hanyalah cinta sesaat. Saat itu Sohyun memaafkan Suho dan mau memulai lagi dari awal. Keesokan harinya, Suho mengecek rekaman CCTV untuk mengetahui siapakah yang telah mengirim foto perselingkuhannya pada Sohyun. Namun sayang, ia tak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajah sang pengirim. Keesokan harinya, Sohyun bertemu lagi dengan Yuri. Yuri yang penasaran dengan keadaan Sohyun kembali menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi. Sohyun pun akhirnya bercerita tentang semuanya, termasuk perselingkuhan suaminya. Sohyun juga menyebut jika Suho hanya menganggap perempuan selingkuhannya sebagai cinta sesaat. Tiba-tiba saja, Yuri terlihat gelisah dan berpamitan. Sementara itu, ibu Sohyun menerima paket misterius dan mengatakannya pada Sohyun lewat sambungan telepon. Saat dibuka, betapa terkejutnya ibu Sohyun karena paket itu berisi foto perselingkuhan Suho. Sohyun menemukan ibunya sedang tertunduk lesu di halte bus setelah mengetahui perselingkuhan menantunya. Wanita itu rupanya tak menyangka jika Suho yang terlihat sempurna di matanya justru membuat putrinya terluka. Saat itu Sohyun berusaha menenangkan ibunya bahwa sebenarnya ia sudah berbicara dengan Suho tentang masalah ini. Sementara itu, Suho menelpon seseorang dan bertanya pada penelpon apakah ia yang mengirimkan foto perselingkuhannya pada Sohyun. Namun, seorang tersebut justru mengajak Suho bertemu di sebuah kamar hotel. Di lain sisi, Son Yul pergi ke panti asuhan tempat ia dulu tinggal dan menemukan fakta bahwa seseorang yang mengirim foto pada Sohyun ternyata juga pernah tinggal di panti asuhan yang sama. Ia meminta bantuan Sujin untuk mencari tahu keberadaan orang yang sedang dicari oleh Son Yul. Diam-diam, rupanya ada yang mengamati gerak-gerik Son Yul dari kejauhan. Secara kebetulan, Sohyun menemukan Suho yang setahunya sedang rapat, namun ia justru pergi ke satu tempat dengan menggunakan mobilnya. Sohyun lalu mengikuti Suho dan ia pun sangat terkejut ketika mendapati suaminya pergi ke hotel dan memasuki sebuah kamar, di mana ia juga melihat dengan jelas jika tetangganya ada di kamar tersebut. Setelah Sohyun melihat Suho dan tetangganya yang bernama Hyegyum berada di kamar hotel yang sama, ia pun berpikir jika selingkuhan suaminya adalah Hyegyum. Sohyun sempat terdiam sesaat sebelum kemudian memutuskan untuk pergi dari hotel.
Beberapa lama kemudian, Suho mendapatkan pesan dari Sohyun jika saat ini ia sudah mengetahui Suho sedang bersama seorang wanita. Suho pun menjadi panik, ia pun pulang ke rumah untuk mencari tahu keberadaan Sohyun, namun ia tak bisa menemukannya. Rupanya, Sohyun tak mau terus menebak-nebak. Tak menunggu waktu lama, ia langsung menemui Hyegyum dan menanyakan perihal perselingkuhannya bersama sang suami. Hyegyum tidak berusaha membantah, ia justru mengaku semua hal yang telah ia lakukan bersama Suho. Ia meminta maaf dan meyakinkan Sohyun jika kini ia dan Suho tidak memiliki hubungan apa-apa. Sepertinya Sohyun sudah tak bisa mempercayai ucapan wanita itu lagi. Setibanya di rumah, Sohyun juga merasa muak saat mendengarkan semua penjelasan dari Suho. Ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan menenangkan diri. Untuk sementara waktu, Sohyun pindah ke rumah ibunya. Ia juga terus mencari tahu sebenarnya siapakah orang yang telah mengirim foto perselingkuhan padanya. Namun, ibu Sohyun menyuruhnya untuk membiarkan dan mengabaikannya saja, sebab ia takut Sohyun nantinya akan menemui banyak kesulitan. Di lain sisi, Suho juga dibuat penasaran dengan siapakah orang yang mengirim foto tersebut. Pada akhirnya, ia meminta bantuan pada seseorang bernama Tuan Lee. Tuan Lee merupakan mantan detektif yang dulu sangat dekat dengannya. Keesokan harinya, Suho dikejutkan dengan kedatangan Kim Jun ke kantornya. Suho dengan ragu menyambut uluran tangan Kim Jun. Ia rupanya tahu jika Kim Jun pasti ada maksud tertentu sehingga nekat mendatanginya ke kantor. Dalam pembicaraannya, Kim Jun sedikit menyinggung tentang penampilan Suho dan Sohyun di acara wawancara beberapa hari yang lalu. Suho lalu memperingatkan Kim Jun, jika benar Kim Jun merupakan dalang di balik kehancuran hubungannya dengan Sohyun, maka ia tak akan tinggal diam dan akan membuat perhitungan. Melihat bahwa Suho sudah mulai berani kepadanya, Kim Jun menyuruh anak buahnya untuk terus mengawasi gerak-gerik Suho. Di lain tempat, Sohyun menemui Kon Son Yul. Ia juga membawakan banyak makanan untuknya. Saat keduanya sedang mengobrol, Sohyun sempat penasaran mengapa Son Yul sering mengalami banyak luka. Setelah Sohyun pulang, datanglah Su Jin untuk menemui Son Yul. Ia memberikan informasi mengenai seseorang yang tengah dicari oleh Son Yul. Di rumah sang ibu, Sohyun mengecek foto yang dikirimkan pada ibunya dan menemukan sebuah alamat website yang kemudian menuntunnya pada berita tabrakan beberapa tahun yang lalu. Korbannya diketahui merupakan seorang ibu yang diduga tertabrak karena sudah menyeberang sembarangan. Sohyun mencoba menghubungi reporter yang telah menulis berita itu dan berharap mendapatkan titik terang mengenai siapakah sebenarnya yang mengirim foto perselingkuhan Suho padanya. Suatu hari, mertua Sohyun mengajaknya berbelanja. Ia lalu menyindir dan memojokkan Sohyun. Wanita itu menyarankan Sohyun agar tak bertindak gegabah dan membuat reputasi Suho memburuk. Ibu mertuanya ingin Sohyun dan Suho berpura-pura memiliki hubungan yang harmonis. Setelah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari ibu mertuanya, Sohyun kemudian pulang. Ia tak bisa menahan kesedihannya lagi. Dan tepat pada saat itu, Yuri datang untuk menghiburnya. Diam-diam, Yuri rupanya bertemu dengan Suho di halaman rumah mereka. Keesokan harinya, Sohyun menemui si reporter dan terungkaplah bahwa perempuan yang ada di artikel itu bernama Kim Eun-mi. Eun-mi merupakan istri dari orang yang sudah menabrak Gunwo. Sohyun pun segera menelpon adik iparnya di rumah sakit dan ternyata benar Kim Eun-min dirawat di sana. Sementara itu di sebuah bar, Kwon Son Yul akhirnya berhasil menemukan orang yang sedang ia cari. Namun suasananya sedikit kacau, orang yang dimaksud Son Yul ternyata memiliki hutang dan ia ditangkap para preman. Beberapa saat kemudian terjadi sebuah razia. Banyak pengunjung bar yang berusaha kabur dan saat itulah Son Yul berhasil menyelamatkan orang yang ia cari dan membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, orang itu mengalami luka yang cukup parah. Di rumah sakit, Sohyun bisa melihat Kim Eun-mi yang sedang dirawat. Terlihat pula Eun-mi sangat tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, Sohyun terkejut ketika ada seseorang yang berniat menjenguk Eun-mi. Yang ternyata pria itu adalah Kwon Son Yul. Saat Son Yul masuk ke ruangan Eun-min, tiba-tiba saja Eun-min mengalami kondisi darurat. Dokter dan perawat pun terus berdatangan untuk melakukan pertolongan.
Son Yul sangat panik, begitu juga dengan So Hyun yang teringat dengan kenangan buruk terkait mendiang anaknya yang dulu pernah berada di posisi yang sama. Setelah An Min berhasil kembali stabil, So Hyun mencoba menyapa Son Yul. Namun Son Yul bersikap dingin dan tak mau berbicara apapun. 여긴 어떻게 왔어? Selanjutnya, Son Yul bertemu dengan Soo Jin. Kedekatan antara Soo Jin dan Son Yul ternyata bermula saat mereka sama-sama memiliki penyakit jantung. Dulunya, Soo Jin sempat ingin menyerah dengan kondisi penyakitnya. Namun, Son Yul terus memotivasi untuk bertahan. Dari percakapan antara Soo Jin dan Son Yul diketahui jika ternyata selama ini Son Yul bukanlah anak yang dicari oleh So Hyun. Son Yul sebenarnya anak dari Kim Eun Min dan itu berarti ia adalah anak dari pelaku pembunuh Gun Woo. Di lain sisi, So Hyun mulai menyelidiki kecelakaan Eun Min. Ia merasa curiga karena kecelakaan itu terasa janggal. Ia kemudian mencari berkas tentang kasus Eun Min untuk dipelajari. Di restoran milik ibu So Hyun, Soo Ho menyatakan penyesalannya. Ia pun terlihat meminta maaf berkali-kali. Diam-diam, So Hyun merasa tersentuh ketika mendengar semua yang Soo Ho katakan. So Hyun pun mulai membuka kesempatan. Ia sudah mau memaafkan Soo Ho dan pulang kembali ke rumah mereka. Selain itu, So Hyun juga sudah bersikap baik lagi terhadap Yuri. Ia merasa bersalah pada Yuri karena sebelumnya pernah berpikir yang tidak-tidak kepada sahabatnya itu. Onni! Setelah mendapatkan akses berkas kecelakaan Eun Min, So Hyun mulai menemukan fakta yang menarik. Salah satunya adalah tentang kecepatan berkendara yang menabrak Eun Min yang terasa aneh. Ia pun menelpon si reporter dan reporter itu juga memiliki perasaan yang sama. 왜 그러셨어요? 사고가 아니라. Suatu ketika di rumah sakit, Soo Jin bertugas menjaga Min Hyuk yang terluka kemarin. Ia bertemu untuk pertama kalinya dengan adik dari Soo Ho yang tak lain adalah Tae Ho. Keduanya pun sedikit bercanda tawa sebelum akhirnya Soo Jin pamit pergi. 뭐지? Tae Ho tiba-tiba teringat sesuatu. Tempo hari ia melihat Son Yul mengunjungi Eun Min. Tae Ho pun mencoba menghubungi So Hyun, namun sayang teleponnya tak kunjung diangkat. Di lain sisi, Soo Jin yang tengah menjaga Min Hyuk merasa terkejut ketika ada banyak preman yang mencari Min Hyuk. Ia pun segera menelpon Son Yul untuk mengabarinya. Son Yul lalu bergegas untuk menyelamatkan Min Hyuk. Pada akhirnya, So Hyun menelpon balik Tae Ho dan menanyakan apa yang hendak Tae Ho sampaikan. Namun belum sempat Tae Ho menjawab, fokus So Hyun teralihkan ketika melihat Son Yul bergegas masuk rumah sakit. So Hyun rupanya ingin membicarakan sesuatu dengan Son Yul, namun Son Yul tidak bersedia. Ia bahkan dengan tegas menyebut So Hyun sebagai seorang pembunuh, yang tentu saja hal itu membuat So Hyun sangat terkejut. So Hyun terus mengingat ucapan Son Yul hingga pada malam hari pun ia mengalami mimpi buruk. Karena mengetahui So Hyun bermimpi buruk, Soo Ho menyarankan agar mereka pindah rumah saja. Namun So Hyun menolak karena di rumah itu terlalu banyak kenangan yang ia miliki bersama Gun Woo. Di lain tempat, Kim Jun mulai melakukan pencitraan di hadapan masyarakat karena sebentar lagi akan diadakan pemilihan umum. Di samping itu, ia juga masih terus mengawasi Soo Ho. Rupanya ia tak ingin Soo Ho yang masih menjadi jurnalis terkenal menjadi batu sandungannya di kemudian hari. Tak pantang menyerah, So Hyun mengunjungi Son Yul dengan mengantarkannya banyak makanan. Son Yul sedikit terkejut karena ia tidak menyangka So Hyun masih mau datang. Padahal sebelumnya, ia sudah mengatakan hal buruk pada wanita itu. Son Yul mulai menjalankan rencananya. Ia membohongi So Hyun dengan meyakinkannya bahwa ia sudah menemukan anak dari Eun Min. So Hyun yang belum tahu apa-apa bertekad akan terus membantu Son Yul. Ia akan mencari tahu kebenaran di balik kecelakaan Eun Min. Keesokan harinya, Son Yul kembali menjalankan tugasnya untuk mengawasi Soo Ho. Namun tanpa sepengetahuan Son Yul, mantan detektif yang bernama Tuan Lee yang sebelumnya disuruh oleh Soo Ho sudah lebih dulu mengawasi gerak-gerik Son Yul.
Suho berusaha membangun hubungan yang baik dengan Sohyun. Ia mengajak Sohyun makan malam di sebuah restoran. Ketika Sohyun melihat koki yang sedang memanggang makanan, ia tiba-tiba teringat dengan informasi jika anak korban kebakaran yang dicarinya seharusnya takut dengan api. Namun, Sohyun sama sekali tak takut dengan api yang membuat Sohyun merasa ada yang tak beres. Sohyun rupanya ingin mengunjungi Min Hyuk yang masih ada di rumah sakit. Ia melihat luka bakar yang ada di punggung Min Hyuk dan mulai merasa iba. Kemudian, Sohyun menyerahkan buku catatan berisi surat dari Hyung Ja. Namun, baru membacanya beberapa halaman saja, Min Hyuk sudah terlihat marah. Min Hyuk kemudian merasa penasaran dengan identitas sebenarnya dari Sohyun. Namun, Sohyun tentu saja tak memberitahunya tentang apapun. Saat berjalan di lorong rumah sakit, Sohyun mengingat kembali ketika ayahnya meninggal. Di waktu itu, ia dan ibunya menerima banyak kebencian dari masyarakat. Mereka berdua benar-benar merasakan kehilangan sekaligus kesedihan yang luar biasa. Dari sanalah keinginan Sohyun untuk membalas dendam terhadap Sohyun bermula. Di lain tempat, Sohyun mulai menemukan banyak keganjilan pada identitas Sohyun. Ia terus saja berpikir dan bertanya-tanya tentang siapakah Sohyun yang sebenarnya. Keesokan harinya, Sohyun terus mendapatkan panggilan telepon dari Sohyun. Namun, ia merasa enggan untuk menjawabnya. Suho kemudian menyarankan agar Sohyun berhenti menemui anak yang ada kaitannya dengan Hyung Ja. Namun, Sohyun merasa iba dan ingin bertanggung jawab terhadap anak yang dimaksud. Sementara itu, di rumah sakit, Sujin berkunjung ke ruangan Eunmin. Sujin juga bertemu lagi dengan Taeho. Ia terus bersikap manis pada Taeho dan sepertinya Taeho pun mulai tertarik pada gadis itu. Tanpa Taeho sadari, Sujin memang sengaja mendekati Taeho demi mendapatkan informasi mengenai Suho dan istrinya. Di sebuah restoran, Suho menemui Tuan Lee dan meminta foto hasil pengintaiannya selama ini. Salah satu foto menampilkan sosok Kwon Sohyun. Tuan Lee pun menjelaskan jika Sohyun adalah orang yang cukup hebat dan sering membantu Kim Jun. Suho tidak terlalu peduli akan hal itu karena sebenarnya ia menyimpan rahasia kelam mengenai Kim Jun dan Suho yakin jika kali ini ia akan bisa mengalahkan pria itu. Di lain sisi, Sohyun mendapatkan uang yang cukup banyak dari pekerjaan yang ia lakukan dalam membantu Kim Jun. Ia pun memberikan bayarannya untuk melunasi hutang Min Hyuk. Min Hyuk sendiri masih belum mengerti mengapa Sohyun terus membantunya. Walau sebenarnya, ia juga merasa senang karena terbebas dari jeratan para preman. Beberapa hari kemudian, Kim Jun mulai melakukan kampanye besar-besaran. Di sela-sela kegiatannya, ia bertemu dengan Suho. Kim Jun kemudian menyuap Suho agar ia mau berhenti bekerja di stasiun TV dan bergabung dengannya. Kim Jun menjanjikan posisi penting di pemerintahan pada Kang Sun Ho. Namun, tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Suho. Setelah bertemu dengan Suho, Kim Jun bertemu dengan Sohyun. Ia meminta Sohyun tak lagi melakukan pekerjaan berbahaya dan kembali meneruskan kuliah kedokterannya. Kim Jun berjanji jika ia akan terus bertanggung jawab terhadap masa depan Sohyun. Dulu saat ayah Sohyun meninggal, Kim Jun menemui Sohyun dan mengatakan jika ia akan menjadi ayah bagi Sohyun. Itulah mengapa ia sangat memperhatikan kehidupan Sohyun, namun Sohyun mengaku jika ia sebenarnya tak ingin terus merepotkan Kim Jun. Di restoran ibunya, Sohyun dan Yuri terlihat gelisah memikirkan percakapannya dengan Suho tempo hari. Namun saat Sohyun datang, ia langsung bersikap seolah tak ada apa-apa. Keesokan harinya, Sohyun menemui detektif yang menangani kasus Kim Eunmin. Dari sana ia mengetahui jika pelaku yang menabrak Eunmin tidak tahu nasibnya sekarang seperti apa. Dan anak dari Eunmin sering mengajukan petisi di media sosial atas ketidakadilan yang diterimanya. Sohyun kemudian mulai melacak petisi yang dimaksud dan menemukan sebuah akun di internet. Sohyun yakin jika pemilik akun itu adalah anak dari Eunmin. Sohyun kemudian mengajak Taeho untuk makan siang bersama di kantin rumah sakit. Setelah berbincang dengan Taeho, Sohyun menemukan fakta jika Sohyun adalah mahasiswa kedokteran di universitas yang sama dengan Taeho.
Sohyun pun sekarang tahu jika Sonyul juga pernah melakukan operasi jantung sebanyak 3 kali. Pada akhirnya Sohyun yakin jika Sonyul bukanlah korban kebakaran yang ia cari. Ia pun bergegas menelpon Sonyul dan mengajaknya bertemu. Dalam perjalanan menuju tempat yang dijanjikan oleh Sohyun, Sonyul mengingat kembali semua rencananya dari awal. Rupanya selama ini ia sudah memata-matai Sohyun, dari mulai Sohyun di pengadilan, bahkan ketika ia berada di penjara. Sesampainya Sonyul di tempat tujuan, ia segera berjalan menuju Sohyun. Namun Sohyun hanya menatapnya dengan sangat serius. Sebenarnya Sohyun sudah mengetahui semua kebohongan yang sudah Sonyul lakukan. Meskipun Sohyun sudah mengetahui siapakah sebenarnya Sonyul, ia bersikap seolah tak tahu dan meminta Sonyul untuk menyampaikan pada putra Eunmin jika ia sangat menderita ketika kehilangan anaknya. Sonyul pun membalas jika putra Eunmin juga merasa sangat hancur ketika kehilangan sang ayah. Sohyun juga berpesan jika putra Eunmin boleh melakukan apa saja untuk menyakitinya, asalkan jangan menyakiti keluarganya. Setelah percakapan mereka berakhir, Sohyun mulai membenahi keluarga yang ia miliki saat ini. Ia sengaja mengajak ibu dan mertuanya, ditambah Suho, ke sebuah pengobatan alternatif. Sohyun berjanji pada ibunya jika ia akan menjaga keluarganya sekuat yang ia bisa. Ia tak akan membiarkan siapapun mengusik ketenangan orang-orang yang ia cintai. Di lain sisi, ibu Suho mencoba memastikan pada Suho apakah benar Suho masih mencintai Sohyun. Suho justru tersenyum karena ia tahu jika sang ibu juga masih sangat menyukai Sohyun. Sementara itu di ruangan rahasianya, Sonyul marah ketika mengingat kata-kata Sohyun barusan. Ia merasa bahwa penderitaannya lebih besar ketimbang Sohyun. Namun mengapa Sohyun terlihat seperti ia adalah orang yang paling menderita? Sonyul semakin bersemangat untuk membalaskan dendamnya dan ia pun ingin melihat hidup Sohyun hancur. Beberapa hari kemudian, Sohyun kembali menemui Kim Sira yang ternyata telah memalsukan informasi mengenai korban kebakaran. Sohyun tak mau membiarkan kehidupan Sonyul dan korban tragedi kebakaran akan hancur hanya karena mereka ingin membalas dendam. Kim Sara pun akhirnya menyerahkan identitas asli korban kebakaran yang tak lain adalah Min Hyuk. Saat Sohyun akhirnya bertemu dengan Min Hyuk, Min Hyuk pun marah dan melarang Sohyun untuk menemuinya lagi. Namun Sohyun ingin Min Hyuk tidak melakukan balas dendam, karena balas dendam hanya akan menghancurkan kehidupan Min Hyuk sendiri. Sohyun sudah merasakan apa yang Min Hyuk rasakan. Ia juga sudah membalas dendam, namun orang yang ia cintai tak akan bisa kembali. Kehidupannya hancur dan ia pun tak ingin Min Hyuk mengalami hal serupa. Di sebuah galeri mewah, Sonyul menemui Hyegyum dan ia menerima informasi penting darinya. Sepertinya Hyegyum bukan orang sembarangan dan ada hubungannya dengan Kim Jun. Meskipun sudah dilarang untuk melakukan pekerjaan berbahaya, Sonyul tetap bersikeras ingin membantu Kim Jun. Ia bahkan memastikan tak akan membiarkan Suho menghentikan Kim Jun yang ingin memenangkan pemilihan umum. Suho sendiri terus mencari informasi tentang Kim Jun dan dari keterangan Tuan Lee, ia menemukan kenyataan bahwa ada sebuah galeri mewah yang menjadi sumber dana ilegal Kim Jun. Tuan Lee juga memberikan foto-foto yang menampilkan pertemuan antara Sohyun dan Sonyul. Seketika, Suho sangat terkejut, karena itulah ia menemui Sohyun dan menyuruhnya agar tidak menemui Sonyul lagi. Semakin lama Sohyun semakin mengetahui tentang kehidupan Sonyul. Ia juga turut menghadiri acara donasi yang dilakukan oleh Kim Jun di sebuah rumah sakit. Dari informasi yang Sohyun dapatkan, biaya pengobatan Eunmin atau ibu Sonyul selama ini menjadi tanggung jawab yayasan Kim Jun. Di lain sisi, upaya balas dendam Sonyul terus berlanjut. Setelah memikirkan betapa bahagianya hidup yang ia jalani sebelum ayahnya meninggal, Sonyul dengan triknya mampu membuat Sohyun hampir masuk perangkap. Seseorang membuatnya harus melihat rekaman dashboard mobil milik Suho, yang mana salah satunya ada rekaman ketika Yuri bertemu dengan Suho. Namun belum sempat ia melihatnya, Sohyun dikejutkan dengan suara ribut di luar. Jaehee, anak dari Hyegyum, mengalami kejang-kejang. Ia pun berupaya untuk melakukan pertolongan pertama.
119 좀 불러드릴까요? Saat mengantar Jaehee pulang, Sohyun menemukan bukti bahwa wanita selingkuhan suaminya bukanlah Ye Kyung. Karena terlanjur ketahuan, Ye Kyung pun mengaku jika ia sudah berbohong dan memang ia bukanlah selingkuhan dari Kang Suho. Ia melakukan kebohongan demi melindungi anaknya. Itulah alasan mengapa ia bertemu dengan Suho saat itu di dalam kamar hotel. Hal itu pun ia lakukan karena Suho sudah mengetahui jika Ye Kyung adalah simpanan dari Kim Jun. Suho sebenarnya ingin menolong Ye Kyung dan anaknya agar bisa terlepas dari jeratan Kim Jun. Saat itu Ye Kyung menambahkan jika Suho tak ingin Sohyun mengetahui siapakah wanita yang ada di dalam foto tersebut. Sohyun terus merenungkan semua ucapan Ye Kyung. Ia lalu menemui Yuri, namun ternyata Yuri sedang sibuk. Sembari menunggu, ia pun menonton rekaman dashboard mobil Kang Suho. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara teriakan dari Yuri. Sohyun hendak menolong Yuri, namun langkahnya terhenti ketika terdengar dari rekaman pengakuan Suho bahwa Yuri adalah wanita yang ada di foto alias selingkuhan Suho. Dari ruangan lain, Sonyul tersenyum karena merasa rencananya perlahan telah berhasil. Sohyun dan Yuri sudah berteman sejak lama dan bahkan hubungan mereka sudah seperti kakak beradik. Persaudaraan erat itu terjalin ketika keduanya masih kecil. Suatu hari, Sohyun menghampiri Yuri yang wajahnya terluka dan membawanya ke rumah. Mereka pun selalu merayakan hari penting bersama dan saling membantu satu sama lain. Namun kini, semuanya mungkin akan berubah. Sohyun sudah mengetahui jika Yuri adalah wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Rupanya atas perintah, Sonyul, ibu kandung Yuri yang jahat, datang ke butik dan terus memukulinya. Sampai kemudian datanglah ibu Sohyun untuk mencoba melindungi Yuri. Beberapa saat kemudian, Sohyun menyuruh sang ibu untuk pulang karena ia mengaku akan mengurus dan menemani Yuri. Sohyun lalu berbicara empat mata dengan Yuri. Ia mengaku jika sudah mengetahui perselingkuhannya dengan sang suami. Yuri pun seketika menangis, namun saat itu Sohyun tak mau mendengar kata maaf. Ia lantas menyuruh Yuri untuk menunggu sampai dirinya bisa berpikir jernih. Karena saat ini hatinya dipenuhi dengan rasa emosi. Setelahnya Sohyun dengan tenang keluar dari butik. Namun sesampainya di dalam mobil, ia tak bisa menahan lagi rasa sakit hatinya. Sohyun menangis dengan sangat keras mengingat orang yang telah mengkhianati dirinya adalah sosok yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Sementara itu, Suho yang sedang berada di kantor mendapatkan informasi jika Sohyun sudah mengetahui semuanya. Walaupun ia merasa malu karena sudah mengkhianati sang istri, ia tetap pulang ke rumah dan mencoba untuk menghadapi Sohyun. Sohyun kemudian menumpahkan rasa kecewanya pada Suho. Ia sudah kehilangan Gunwoo dan saat ini pun ia harus mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia cintai. Suho berlutut di depan Sohyun dan terus meminta maaf. Namun Sohyun tak mau memaafkannya. Ia merasa jika Suho sudah bukan lagi miliknya. Keesokan harinya Sohyun menemui ibu kandung Yuri dan memintanya agar jangan pernah mengganggu Yuri lagi. Saat ibu Yuri menanyakan apakah Sohyun tak mau tahu siapakah dalang dibalik kekacauan yang terjadi, Sohyun pun tak peduli. Sebab ia sudah mengetahui jika orangnya adalah Kwon Sonyul. Keesokan harinya Sohyun menemui Kwon Sonyul. Hari ini mereka bertemu di sebuah tempat yang sepi di dekat danau. Sonyul sempat mengancam jika saat ini ia bisa saja menghabisi Sohyun karena tempat itu sangatlah terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk. Namun Sohyun tidaklah goyah, ia bahkan tak takut dengan kematian. Baginya, kematian adalah hal yang mudah dan justru hiduplah yang sulit. Apapun yang Sonyul lakukan, ia akan terus bertahan. Tak lama kemudian, Suho pun akhirnya datang pada Sonyul. Pada awalnya ia marah dan hampir memukul pria itu. Namun kemudian ia menyebut jika Sonyul ingin membalas dendam, maka balas dendam itu harus ditujukan pada dirinya dan jangan kepada Sohyun. Suho juga mengaku jika ia rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh Sonyul, bahkan jika ia harus meninggalkan pekerjaannya. Asalkan dengan satu syarat, Sonyul tak boleh menyakiti istrinya lagi.
Mendengar hal tersebut, Sonyul tak menjawab dan memilih untuk pergi menemui ibunya di rumah sakit. Sembari membawa sepasang sepatu baru, Sonyul berbicara di hadapan sang ibu yang masih terbaring lemah. Saat itu rupanya ia ingin mengajak ibunya pergi piknik jika sudah membaik. Di lain sisi, Yegyum setuju untuk bekerja sama dengan Suho demi membalas dendam pada Kim Jun. Mereka merencanakan sesuatu di siaran pers yang nantinya akan diadakan oleh Suho di TV nasional. Namun sepertinya Sonyul sudah mengetahui terkait rencana Suho dan melaporkannya pada Kim Jun. Setelah beberapa hari berlalu, Sohyun bertemu lagi dengan Yuri. Yuri berjanji akan melakukan apapun asalkan Sohyun tetap di sisinya. Sohyun memang tidak akan pernah meninggalkan Yuri, bukan karena ia masih menyayanginya, namun karena ia ingin melindungi dan menjaga perasaan ibunya yang selama ini sudah menganggap Yuri sebagai anak sendiri. Keesokan harinya Sohyun terkejut karena ibunya tiba-tiba menghilang. Ia lalu mendapatkan telepon dari Sohyun yang saat itu buru-buru pergi ke rumah sakit. Beruntungnya, ibunya tidak mendapatkan cedera yang serius. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan ibunya tidak terluka parah, Sohyun menyuruh Yuri untuk menjaga sang ibu dan ia sendiri hendak pergi ke suatu tempat dengan mobilnya. Tiba-tiba saja, Sohyun terlihat sedang ada di jalanan, sementara mobil yang dikendarai Sonyul mengarah padanya. Sesaat sebelum Sohyun bertemu dengan Sonyul, ia sempat pergi ke rumahnya terlebih dulu. Sedikit ragu, Sohyun masuk ke dalam rumah Sonyul yang sebelumnya juga didatangi oleh Tuan Lee. Ia mulai melihat ke dalam rumah, lalu menemukan sebuah ruangan khusus yang berisi foto Sohyun dan keluarganya. Sohyun sangat terkejut karena ia baru menyadari jika Sonyul sudah mengikuti dirinya sejak lama. Semua foto yang ada di sana menampilkan banyak potret dirinya dengan sang ibu atau saat ia bertemu dengan Yuri dan Suho. Sementara itu, rencana Suho bersama Hyekyum dan Tuan Lee akan segera dijalankan. Sembari tersenyum, Kim Jun datang ke lokasi siaran dan Suho pun menyambutnya sembari berkata, "Semoga Kim Jun menikmati acara siaran langsung itu." Acara pun dimulai dan banyak orang yang menontonnya, namun Kim Jun terlihat tenang-tenang saja. Saat itu Suho ingin menjebak Kim Jun dengan persoalan dana ilegal yang selama ini ia miliki, serta mendatangkan Hyegyum sebagai saksinya. Namun Suho kalah cepat, Hyegyum sudah diancam oleh anak buah Kim Jun dan jadilah ia tak bisa pergi kemana-mana. Oleh karenanya, rencana Suho pun tak bisa berhasil. Kim Jun malah diuntungkan dengan adanya wawancara tersebut. Ia menjadi semakin terkenal dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Seusai wawancara, dengan angkuhnya, ia lalu memperlihatkan sebuah foto pada Kang Sun Ho. Foto itu rupanya diambil oleh Seon Yul dan karena foto itulah, ia dapat menggagalkan rencana Suho. Sepulangnya dari wawancara, Kim Jun bertemu dengan Seon Yul. Ia lalu memperkenalkan Seon Yul pada orang kepercayaannya. Mereka semua adalah orang penting yang terlibat dalam kasus ayah Sonyul, seperti pengacara, hakim, dan yang lainnya. Sonyul memang sangat ingin berkenalan dengan mereka, karena ia masih ingin meneruskan rencana balas dendam terhadap Sohyun. Padahal di masa lalu, saat ibunya masih sehat, ia pernah berpesan pada Sonyul agar tidak melakukan balas dendam. Sebab kematian ayahnya bukan sepenuhnya kesalahan Sohyun. Terlihat Sonyul tak mau menuruti ucapan ibunya. Baginya, balas dendam adalah hal yang harus ia lakukan sampai tuntas, apapun yang terjadi. Pada akhirnya bertemulah Sohyun dan Sonyul di jalanan. Setelah sebelumnya sempat terlintas di pikiran Sonyul untuk menabrak wanita itu, namun urung ia lakukan. Sohyun kemudian mengaku jika saat ini ia sudah tahu siapakah Sonyul yang sebenarnya. Ia juga memberitahu pada Sonyul jika kecelakaan yang dialami ibunya bukanlah kecelakaan biasa. Namun ada sesuatu yang tersembunyi dan Sohyun masih ingin mencari tahu apa hal itu. Mendengar ucapan Sohyun, Sonyul pun mulai berpikir dan curiga. Apakah benar memang ada sesuatu dalam kasus kecelakaan ibunya? Keesokan harinya, ibu Suho mendengar gosip dari teman-temannya jika Suho berselingkuh dengan Yuri. Ia pun panik dan segera bertanya pada Suho tentang kebenarannya. Saat itu pun Suho memilih untuk berkata yang sejujurnya. Ibunya pun terlihat kecewa, namun ia akhirnya menyarankan agar Suho bercerai dengan Sohyun. Rupanya ibu Suho seolah-olah ingin mengarang cerita agar karir putranya tidaklah hancur.
Di rumah sakit, ibu Sohyun akhirnya sadarkan diri, namun ia belum terlalu ingat tentang apa yang ia alami. Sohyun pun menyuruh ibunya agar tidak memikirkan apa-apa dan lebih banyak beristirahat. Ketika Sohyun berpapasan dengan Yuri, ia akhirnya mengetahui apa yang membuat ibunya terluka. Di saat kejadian, setelah mengetahui Yuri adalah selingkuhan Suho, ibu Sohyun merasa sangat terpukul. Kemudian datanglah Son Yul ke sana dan tepat di saat itu juga, ibunya jatuh pingsan dan kepalanya terbentur. Selain fakta itu, Sohyun juga menemukan sebuah kenyataan lain yang sedikit membingungkan. Suster yang bertugas di rumah sakit menyampaikan jika orang yang mengantar ibunya ke rumah sakit adalah Son Yul. Sohyun pun merasa terheran sebab jika Son Yul ingin membalas dendam, ia bisa saja meninggalkan ibunya dalam keadaan terluka dan tidak membawanya ke rumah sakit. Di lain sisi, tiba-tiba saja Son Yul menerima sebuah telepon dari Sung Jin terkait kondisi ibunya. Seketika, Son Yul langsung berlari sekuat tenaga ke rumah sakit. Namun sayangnya ia terlambat. Ibunya sudah tiada. Son Yul langsung menangis dan benar-benar merasa sangat hancur. Semua impiannya bersama sang ibu tak akan pernah ia wujudkan. Saat di rumah duka, Su Jin memberikan sebuah ponsel pada Son Yul. Ponsel itu rupanya ditemukan di antara barang-barang peninggalan ibunya. Beberapa saat kemudian, di saat Son Yul masih dalam keadaan berduka, So Hyun datang dan ia pun melakukan penghormatan terakhir pada ibu Son Yul. Melihat hal itu pun, Son Yul tersulut emosi dan mencoba menahan langkah So Hyun ketika wanita itu hendak pergi. Di dalam ponsel peninggalan ibu Kon Son Yul, terdapat sebuah rekaman yang berisi percakapan terakhir antara ayah Kon Son Yul dan So Hyun. Son Yul tidak sanggup mendengarkan rekaman itu lebih lanjut. Ia keluar dari ruangan dan melihat So Hyun sedang melakukan penghormatan terakhir di hadapan jasad ibunya. Ia lalu menahan langkah Son Yul ketika wanita itu hendak pergi. Namun, Son Yul hanya mampu menatap So Hyun tanpa berbicara apapun. Sebaliknya, So Hyun seolah memahami apa yang Son Yul rasakan. Ia ingin memberi waktu bagi Son Yul untuk menenangkan diri. Barulah nanti mereka bisa bertemu dan berbicara. Ketika So Hyun pulang ke rumah, ia mendapati Suho sedang membereskan barang-barangnya. Suho bertanya mengenai pemakaman ibu Son Yul. Ia menyarankan agar So Hyun tak lagi dekat dengan pria itu. Namun So Hyun lebih ingin jika Suho tak ikut campur dalam setiap keputusan yang akan ia ambil. Sementara itu di butik miliknya, Yuri sering merenung seorang diri. Ia membiarkan para pegawainya pergi dan mulai mengenang semua kebaikan So Hyun padanya. Di depan So Hyun, ibunya memuji Son Yul karena telah menyelamatkan hidupnya. Wanita itu mengaku jika sebenarnya ia sudah lama mengenal Son Yul dan merasa sangat beruntung karena pria itu adalah orang yang baik. Seusai pemakaman ibunya, Son Yul memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya pada Kim Jun. Rupanya, ia ingin menyelidiki kecelakaan sang ibu. Sebenarnya Kim Jun menyuruh agar Son Yul melupakan semuanya, namun ia menghargai apa yang ada di pikiran Son Yul. Saat itu juga, So Hyun bersedia untuk membantu Son Yul kapanpun ketika ia memang sedang dibutuhkan. Son Yul dengan perasaan yang masih kacau pada akhirnya kembali ke rumahnya yang sepi. Ia mulai mendengarkan rekaman di ponsel sang ibu saat ayahnya dan So Hyun berdebat. Percakapan yang mulanya biasa saja menjadi begitu menyakitkan ketika So Hyun memohon agar ayah Son Yul meminta maaf pada anaknya yang telah ditabrak olehnya. Namun tanggapan ayah Son Yul saat itu begitu kejam sebab ia terus membicarakan tentang uang dan bisnis. Ia seolah tak memikirkan perasaan So Hyun sebagai seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Perlahan, Son Yul memejamkan mata dan mengingat semua kenangan masa kecil. Sebenarnya, ia menginginkan kehidupan yang biasa. Ia ingin menjadi anak yang berbakti dan membuat kedua orang tuanya bangga. Namun, ia sudah memilih jalan untuk membalas dendam pada So Hyun dan tak ada lagi yang tersisa selain hal itu. Berhari-hari, Son Yul hanya berbaring dan tidur tanpa mempedulikan orang yang cemas dengan keadaannya. Namun, saat So Hyun datang mengantarkan makanan, ia mau menerimanya.
Tepat di hadapan Sohyun dan makanan yang ia bawa, Son Yul langsung bertanya apa hal yang ingin Sohyun ketahui tentang kecelakaan ibunya. Namun Sohyun menyuruh agar Son Yul merasa tenang terlebih dulu. Setelah melihat penderitaan Son Yul yang kehilangan ibunya, Sohyun merasa harus lebih melindungi dan menjaga ibunya sendiri. Ia pun pergi ke restoran sang ibu dan mengajaknya jalan-jalan. Saat mereka berdua tengah menikmati pemandangan indah dari sebuah restoran, Sohyun mulai mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang mengirim foto perselingkuhan suaminya dan orang yang menggendong ibunya ke rumah sakit adalah Son Yul, anak dari orang yang sudah menghabisi Gunwoo. Ibunya pun terkejut dan merasa bersedih karena Sohyun selalu menanggung semua penderitaan seorang diri. Ibunya juga berpesan agar Sohyun tidak terlalu membenci Son Yul. Di malam harinya, Son Yul menelpon Sohyun. Ia kemudian memperdengarkan rekaman terakhir antara Sohyun dan ayahnya. Sohyun mengaku jika percakapan itu benar adanya. Selama di penjara, Sohyun juga terus merindukan anaknya dan selama itu pula ia membenci orang yang sudah membuat anaknya tewas. Son Yul rupanya mengetahui setelah kematian anaknya, hidup Sohyun pasti terasa di neraka karena ia juga merasakan hal yang sama setelah kehilangan ayah dan kini kehilangan sang ibu. Namun selama ini ia berusaha lari dari kenyataan dan memutuskan untuk membalas dendam karena baginya memiliki keinginan balas dendam adalah salah satu cara agar memiliki alasan untuk tetap hidup. Beberapa hari kemudian, Su Jin menemui Son Yul. Ia mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, ibu Son Yul mengatakan sesuatu hal yang aneh. Di lain sisi, Sohyun berhasil mengumpulkan bukti kecelakaan ibu Son Yul. Ia lalu menyerahkan semua bukti itu pada Son Yul dan menyerahkan segala keputusan di tangannya. Akankah ia akan membuka kasus ibunya kembali atau tidak? Saat Son Yul bertanya siapakah orang yang membuat ibunya meninggal, tanpa ragu Sohyun menyebutkan satu nama yang tak lain adalah Kim Jun. Kim Jun. Kejanggalan demi kejanggalan yang terdapat di dalam kasus ibu Son Yul semakin terlihat. Dari mulai pengemudi yang menabraknya tidak dikenai hukuman, kemudian keterangan dari istri si pengemudi yang mengarah pada keterlibatan Kim Jun. Sementara itu, Kim Jun yang baru saja pulang dari acara panti asuhan mendapatkan bukti foto pertemuan antara Son Yul dan Sohyun. Rupanya, ia pun terus mengawasi pergerakan mereka. Selanjutnya, Sohyun mulai mencurigai jaksa dan pengacara yang menangani kasus Gunwoo. Ia rupanya menemukan bukti lain di kotak milik Suho. Pada akhirnya, ia pun tahu jika selama ini suaminya sudah berusaha keras mencoba menyelidiki kasus anak mereka. Sohyun lalu mendatangi Suho dan mulai mempertanyakan mengapa Suho berhenti menyelidiki, padahal ia sudah tahu banyak hal. Suho merasa tak memiliki kekuasaan, karenanya ia pun tak akan berhenti. Ditambah lagi, bagi Suho, Sohyun sama berartinya dengan Gunwoo, sehingga ia tak ingin merasakan kehilangan. Setelah pertemuannya dengan Sohyun, Suho mulai mendekat pada Kim Jun. Ia menawarkan akan memudahkan jalan bagi Kim Jun untuk menjadi seorang presiden, asalkan ia mendapatkan jabatan di pemerintahan. Rencana Son Yul untuk menjatuhkan Kim Jun telah dimulai. Ia menemui beberapa anggota kongres dan memperlihatkan bukti kejahatan yang mereka lakukan, seperti korupsi atau perselingkuhan. Bukti tersebut bisa membuat mereka dikeluarkan dari pemerintahan setelah Kim Jun menjadi presiden. Dengan bantuan Suho yang terus memberitakan hal baik tentang Kim Jun, pamor Kim Jun sebagai seorang calon presiden semakin meningkat. Jejak pendapat mengenai siapakah yang paling tepat untuk menjadi presiden juga menunjukkan perolehan angka yang besar bagi Kim Jun. Di tengah-tengah kampanye yang terus Kim Jun lakukan, Son Yul juga menyelidiki apa saja kejahatan yang dilakukan oleh pria itu. Ia memerintahkan Su Jin untuk memeriksa sebuah yayasan bernama Jin Sung. Tak hanya Son Yul, Sohyun juga melakukan pencariannya sendiri dan menemukan banyak petunjuk. Salah satunya adalah bahwa semua permasalahan yang ia ketahui tertuju hanya pada seseorang, yakni Kim Jun. Ia yakin jika Kim Jun dan ayah Son Yul memiliki hubungan yang cukup dekat. Namun alasan mengapa Kim Jun juga berniat menghabisi Eun Mi atau ibu Son Yul masih belum diketahui.
Suatu ketika Sonyul menyampaikan pada Sohyun jika di saat-saat terakhir ibunya sempat mengatakan sebuah benda berupa tablet. Namun seingatnya sang ibu tidak memiliki benda tersebut. Sohyun yakin jika kata tablet adalah petunjuk yang penting, yang mana ia pun akan segera mencari tahunya. Sohyun kemudian tak sengaja bertemu dengan Hyegyum. Ia menyuruh Hyegyum untuk menjalani kehidupan dengan baik tanpa Kim Jun. Namun Hyegyum rupanya mengkhawatirkan Sohyun. Ia meminta agar Sohyun tidak melawan Kim Jun karena pria itu adalah orang yang sangat berbahaya. Namun Sohyun tetap pada pendiriannya. Baginya, Gun Woo yang telah tiada harus mendapatkan keadilan. Sesaat sebelum Hyegyum pindah rumah, ia menemui Sohyun dan memberikan keterangan jika dirinya sempat melihat Gun Woo membawa sebuah tablet sembari berlari ketika Gun Woo meninggal. Sohyun kemudian mencari tablet yang dimaksud oleh Hyegyum dan menelpon Suho untuk menanyakan di manakah tablet itu berada. Namun kemudian ia menyadari tentang kata-kata terakhir ibu Sonyul yang mungkin menjurus pada tablet milik Gun Woo. Di lain sisi, Yuri tiba-tiba mendapat telepon dari ibu Sohyun yang menyuruhnya datang ke restoran tempat ia berjualan. Setibanya Yuri di sana, ibu Sohyun bersikap aneh. Ia seolah tak ingat bahwa semua sudah berubah. Bahkan ia lupa tentang kenyataan bahwa Gun Woo sudah tiada. Hal itu pun tentu saja membuat Yuri sangat terkejut. Sohyun segera menemui Sonyul dan berkata jika tablet milik Gun Woo telah hilang. Ia merasa tablet Gun Woo ada hubungannya dengan kata-kata terakhir ibu Sonyul. Beberapa saat kemudian Sonyul menjelaskan jika ia memiliki petunjuk lain yang ternyata adalah sebuah liontin. Saat liontin itu dibuka, ada kartu memori di dalamnya. Sebuah informasi pun akhirnya ditemukan. Tablet yang mereka cari rupanya ada di sebuah pegadaian. Mereka pun bergegas menuju ke tempat itu. Namun, karena ada anak buah Kim Jun yang terus mengikutinya, Sonyul memilih berhenti dan membiarkan Sohyun sampai ke sana lebih dulu. Sohyun pada akhirnya mendapatkan tablet Gun Woo. Ia menemukan sebuah rekaman antara ayah Sonyul dan Kim Jun. Rupanya, yang menabrak Gun Woo adalah Kim Jun. Gun Woo belum meninggal pada saat itu, namun Kim Jun sedang mabuk sehingga ia enggan membawa Gun Woo ke rumah sakit. Saat itu rupanya ia takut publik akan mengetahuinya dan sulit baginya untuk menjadi presiden. Ia lantas menyuruh ayah Sonyul untuk membereskan masalah ini. Ayah Sonyul pun setuju. Ia bahkan rela mengakui dirinya sebagai orang yang telah menabrak Gun Woo. Di balik pintu, diam-diam Sonyul juga mendengar semuanya. Kilas balik pada hari saat Gun Woo mengalami kecelakaan. Pada hari itu di sebuah bar, para pejabat pemerintahan termasuk Kwon Ji Wong alias ayah dari Sonyul sedang mengobrol sembari minum alkohol. Namun Ji Wong tiba-tiba menerima sebuah telepon dari Eun Min yang mengabarkan bahwa Sonyul sedang dalam keadaan kritis karena penyakit jantung. Ji Wong lantas segera pergi meninggalkan bar itu. Di lain sisi, Kim Jun yang sedang mengendarai mobil dalam keadaan setengah sadar karena mabuk. Sebelumnya, ia sudah mengobrol dengan Hyegyum atau perempuan simpanannya dan berjanji akan bertemu sebentar. Namun, karena banyak pesan penting yang terus masuk ke HP-nya, Kim Jun menjadi tak fokus menyetir dan menabrak seorang anak kecil yang tak lain adalah Gun Woo. Sebenarnya saat itu Kim Jun hampir menekan nomor telepon darurat. Namun saat ia menyadari bahwa sekelilingnya adalah tempat yang sepi dan kenyataan jika ia sedang dalam keadaan mabuk, Kim Jun pun menjadi ragu. Sebagai anggota Kongres, ia takut nantinya hal itu menjadi sebuah fakta yang memalukan jika publik mengetahuinya. Kim Jun lalu memutuskan untuk menelpon seseorang yakni Kwon Ji Wong yang saat itu tengah berada di rumah sakit karena kondisi Sonyul yang semakin memburuk. Mereka akhirnya melakukan sebuah kesepakatan. Ji Wong akan membereskan Gun Woo dalam artian menghabisinya. Kemudian ia pula yang akan mengakui kejahatan Kim Jun di hadapan pihak yang berwajib. Semua itu Ji Wong lakukan demi menyelamatkan Sonyul yang sedang kritis dan memerlukan transplantasi jantung secepatnya. Saat itu, Kim Jun sudah berjanji akan membantu Ji Wong untuk mewujudkan keinginannya itu. Sambil mengingat tangisan istri dan Sonyul yang terbaring di rumah sakit, Ji Wong menghabisi Gun Woo dengan tragis dan meninggalkan tubuhnya di tengah jalan.
Kembali ke masa kini, setelah Sohyun dan Sonyul sama-sama mengetahui kebenaran yang terjadi di masa lalu, mereka tak bisa menahan penyesalan dan kesedihannya. Sohyun merasa sangat terpukul ketika mengetahui bagaimana Gunwoo harus berakhir dengan sangat tragis di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara Sonyul merasa sangat bersalah karena ia baru mengetahui jika dirinya adalah alasan mengapa sang ayah sampai tega melakukan kejahatan terhadap Gunwoo. Di lain sisi, salah satu kenyataan yang lebih menyakitkan adalah ibu Sohyun rupanya menderita penyakit Alzheimer yang semakin lama semakin parah. Ia bahkan selalu lupa jalan pulang menuju rumahnya sendiri. Selama ini, ia tak ingin menyusahkan Sohyun dan berusaha untuk menyembunyikan penyakitnya itu. Ia juga pergi ke rumah sakit dan menjalani pengobatan tanpa diketahui siapapun. Keesokan harinya, banyak media memberitakan mengenai kesuksesan Kim Jun sebagai calon presiden karena diperkirakan suara yang ia dapatkan di pemilu nantinya akan unggul dan banyak yang yakin jika Kim Jun akan menjadi pemenangnya. Ditambah lagi, Soo Ho yang saat ini berada di pihak Kim Jun dengan segala cara mencoba memuluskan jalan Kim Jun menuju keinginannya. Tanpa ragu, ia bahkan mengambil bukti tablet yang sebelumnya disembunyikan oleh Sohyun di dalam berangkas rumah mereka. Walaupun semakin terdesak, namun Sohyun tak mau diam saja. Ia tak rela jika sosok yang sudah menghancurkan kehidupan mereka menjadi seorang petinggi negara. Sohyun lalu meminta bantuan seorang pengacara untuk dapat kembali membuka kasus Gunwoo yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kim Jun을 고소합니다. Beberapa hari kemudian setelah sebelumnya Sohyun dan Sonyul tidak berkomunikasi, keduanya akhirnya bertemu kembali. Sonyul meminta maaf untuk apa yang sudah terjadi, namun Sohyun memahami bahwa kematian Gunwoo bukanlah kesalahan Sonyul. Sohyun juga meminta maaf pada Sonyul karena dulu ia tak berpikir panjang ketika memutuskan untuk menabrak Jiwong alias ayah Sonyul. Sohyun dan Sonyul kemudian sepakat untuk melakukan perlawanan pada Kim Jun agar ia tak terus-menerus melakukan tindak kejahatan dan orang-orang yang pernah menjadi korbannya dapat memperoleh keadilan. Keesokan harinya, Sonyul bersama teman-temannya mencoba menemui satu demi satu orang yang pernah menjadi korban Yayasan Jin Song milik Kim Jun. Awalnya para korban menolak untuk menandatangani petisi. Namun karena Sonyul menceritakan semua yang ia alami akibat kejahatan Kim Jun, mereka pun mulai bersimpati dan setuju untuk bekerja sama. Setelah berhasil mengumpulkan dokumen berisi keluhan dan pernyataan yang ditulis oleh korban Yayasan Jin Song, Sonyul menyerahkan dokumen tersebut pada Sohyun. Sohyun merasa khawatir karena Sonyul sudah terlibat terlalu jauh. Akan tetapi, ia meyakinkan Sohyun jika dirinya tidaklah takut. Saat ini, dengan adanya Sohyun di sisinya, ia tak pernah merasa sendirian lagi. Setelah bertemu dengan Sonyul, Sohyun berkunjung ke rumah ibunya. Namun ia terkejut ketika ibunya tak ada di tempat. Saat itu Sohyun mencari ibunya ke sekitar rumah dan menemukan ibunya tengah menangis. Sohyun mencoba menanyakan apa yang ibunya pikirkan. Wanita itu pun seolah-olah merasa jika Gunwoo masih hidup. Sohyun pada akhirnya mengetahui jika ada yang salah dengan sang ibu. Di tengah semua penderitaan dan ketakutan yang dirasakan oleh Sohyun, ia tak mau menyerah. Ia bertekad untuk terus melindungi orang-orang yang ia sayangi dan tetap tegar memperjuangkan keadilan bagi mendiang Gunwoo. Keesokan harinya Sohyun memutuskan untuk kembali menjadi seorang penulis. Ia mengumumkan hal itu di depan banyak orang dan wartawan. Baginya, itu merupakan salah satu cara agar bisa mendapatkan perhatian publik dan melancarkan jalannya untuk membongkar kejahatan Kim Jun. Di hadapan semua awak media, Sohyun dengan tegas mengungkapkan siapakah dalang sebenarnya di balik kecelakaan putranya. Karena pernyataan Sohyun yang sangat menggemparkan, ia langsung dipanggil pihak polisi untuk dimintai keterangan. Tak hanya Sohyun, Kim Jun yang sedang sibuk dengan kegiatan kampanye datang ke kantor polisi untuk memberikan penjelasan. Saat Kim Jun sudah ada di kantor polisi, di hadapan para wartawan, ia berpura-pura bersikap tenang dan mengeluarkan bukti rekaman percakapan terakhir antara Sohyun dan Jiwon. Akibatnya, respon para pendukung Kim Jun terhadap Sohyun menjadi sangat buruk. Mereka bahkan menuduh Sohyun kaki tangan dari lawan politik Kim Jun yang tak mau jika Kim Jun menjadi presiden. 댓글도 다 김준이 안 돼.
Mendapat kabar miring tentang apa yang orang katakan tentang dirinya, Sohyun tak peduli. Ia tetap akan berjuang untuk mempertahankan keadilan bagi Gunwoo. Di lain sisi, Sohyun harus rela ketika ibunya memutuskan untuk cuti sementara dan tinggal di pedesaan. Ibu Sohyun rupanya ingin menenangkan diri sekaligus ia tak ingin merepotkan putrinya. Sohyun juga tak bisa memaksa sang ibu untuk tetap tinggal di rumahnya ketika keadaan masih sangat kacau. Ia tak mungkin terus berada di sisi ibunya sepanjang waktu selama persoalan Gunwoo belum tuntas. Kabar mengenai penyakit yang diderita ibu Sohyun sampai ke telinga Suho. Ia terlihat sangat terkejut dan kini menjadi bimbang apa yang harus ia lakukan. Ia merasa bersalah kepada Sohyun, namun ia sudah terlanjur berada di pihak Kim Jun. Keesokan harinya, karena Sohyun terus dipandang buruk oleh masyarakat dan penyelidikan polisi yang tak kunjung memberikan hasil, ia pun melakukan unjuk rasa seorang diri di tengah-tengah kota. Yuri yang mengetahui betapa kerasnya Sohyun berjuang tidak tinggal diam. Ia lalu menghubungi beberapa orang untuk memberitakan upaya demonstrasi Sohyun. Semakin banyak yang menaruh perhatian pada kasus tersebut, maka akan semakin baik bagi Sohyun. Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap Kim Jun mulai goyah. Sementara itu, Son Yul memiliki rencana sendiri. Saat para pengawal Kim Jun lengah, ia mendatangi Kim Jun yang sedang berada di rooftop sebuah gedung. Sebenarnya, Kim Jun sempat kewalahan dan hampir saja ia terjatuh dari atas gedung karena didorong oleh Son Yul. Namun beberapa saat kemudian, para pengawal Kim Jun segera menyelamatkannya dan memukul Son Yul habis-habisan. Karena kegigihan yang ditunjukkan oleh So Hyun di hadapan publik, orang-orang yang dulunya pernah dibantu oleh So Hyun merasa harus ikut mendukungnya. Satu demi satu komentar baik bermunculan di media sosial. Mereka mulai yakin jika So Hyun sudah mengatakan kebenaran. Hingga pada akhirnya, ada banyak orang yang bergabung dengan Sohyun dalam unjuk rasa tersebut. Tak peduli saat hujan turun dengan deras atau ketika orang suruhan Kim Jun berusaha membubarkan unjuk rasa, mereka tetap menemani Sohyun. Beberapa saat kemudian, tepat di saat Kim Jun sedang melakukan kampanye besar-besaran, Suho melakukan siaran eksklusif di stasiun televisi yang ia pimpin. Ia lalu memberitakan mengenai bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Kim Jun terhadap Gunwoo. Ternyata sebelumnya, diam-diam Son Yul pernah menemui Suho dan mengajaknya bekerja sama untuk membongkar kejahatan Kim Jun. Selama ini, Suho berpura-pura berada di pihak Kim Jun agar suatu hari nanti ia bisa menjatuhkan pria itu dengan tangannya sendiri. Nyatanya, Suho berhasil. Semua orang yang menyaksikan siaran berita merasa tersentuh dan mulai bersimpati pada Sohyun. Selain itu, para pendukung Kim Jun dengan cepat menyingkir dan tak mau lagi memberikan dukungan mereka pada seorang calon presiden yang merupakan seorang pembunuh. Tak butuh waktu lama, setelah berita itu ditayangkan, polisi segera meringkus Kim Jun dan membawanya ke kantor polisi. Karir seorang Kim Jun sebagai calon presiden sudah berakhir. Semua orang mengutuknya, bahkan orang kepercayaan Kim Jun yang selama ini patuh, kini tak mau lagi berhubungan dengan Kim Jun. Beberapa hari kemudian, persidangan dengan Kim Jun sebagai terdakwa dilakukan. Beberapa saksi diminta keterangan di hadapan jaksa dan hakim, termasuk Son Yul dan So Hyun. Setelah sidang usai, Kim Jun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perlahan, semua orang mulai berdamai dengan kehidupan mereka masing-masing. Suho tetap bekerja di stasiun penyiaran dan membantu merawat ibu So Hyun. Sementara Sohyun berbaikan dengan Yuri dan kembali menjadi penulis. Ia juga memiliki anak asuh yang selalu membuatnya tersenyum. Son Yul kembali menjadi mahasiswa kedokteran dan memulai hidup dengan bahagia. Waktu demi waktu berlalu dan semua orang perlahan sembuh dari luka-luka yang mereka miliki. Dan film pun berakhir.